terakhir aku nonton konser ini virtual di rumah, aku nonton BTS. Tapi kayak sendirian di rumah jadi kayak gak seru gitu loh. Iya tapi sendiri, sorry banget nih Jungkook. Mending aku berangkat sendiri daripada jalan ke depan gang kan, gak banget ya, sorry. Kentang goreng pakai es krim tuh enak sumpah. Aku itu sih, sumpah itu enak. Oh, karena berhubung aku mahasiswa jadi jadwalnya padat, bisa syutingnya cuma bentar-bentar, jadi box office sekali boleh kali ya. Kemana aja sama kamu nggak ya? Aduh geli banget. Hi girls, aku Kanisha Yusuf dan hari ini aku lagi mau main This or That. Okay, let's go. Yang pertama kak, yes. Makan kentang goreng dicelup ke ice cream atau makan burger tanpa saus apapun jadi garing pisang, gimana? Oh, kentang goreng pakai es krim tuh enak sumpah. Aku itu sih, sumpah itu enak. Lalu tuh kalau makan kentang goreng. Enggak sih, tapi aku pernah nyoba enak beneran. Jadi aku kentang goreng pakai es krim. Kentang goreng pakai es krim, abis itu dicelup ke saus. Enggak, aneh banget. Enggak. Iya ya. Oke, selanjutnya. Diantar jemput tapi sampai depan gang doang. Ketemuan di suatu tempat lah. Mending aku berangkat sendiri daripada jalan ke depan gang kan, nggak banget ya, sorry. Ke depan gang. Tapi ada cerita nggak di antara dua itu pernah kayak gitu? Antara di depan gang aja atau ketemuan gitu? Ketemuan sih lebih sering sih. Ya. Oke, berarti kalau jemput harus. Kalau nyebut ke Indonesia harus sampai harus rumah. Depan rumah, iya. Temu orang tuanya juga, ayo. Iya. Nah, yang ketiga nih. Membintangi satu film box office dalam setahun atau membintangi banyak series dalam setahun? Oh, membintangi ini satu susah film ya. Box office atau banyak series dalam setahun? Ah. Tapi series itu series apa berarti? Series, web series kali ya. Di Indo gitu. Kalau box office satu. Oh, karena berhubung aku mahasiswa jadi jadwalnya padat, bisa syutingnya cuma bentar-bentar, jadi box office sekali boleh kali ya. Box office sekali. Abis itu series tetap. Oke, lanjut Kak. Nonton konser yang penyanyinya nggak kita suka tapi sama orang yang spesial, atau nonton konser yang penyanyinya favorit tapi bukan sama orang yang spesial? Aku mending nonton konser yang penyanyinya favorit, karena kalau nggak favorit nggak tahu lagunya ngapain, bengong doang kan. Jadi sama kayak nggak yang... apa-apa kan, bisa nggak usah ke konser, ke tempat lain aja. Oh, seru banget. Tapi kak, aku jadi penasaran, ini banyak tapinya ya. banyak follow up question. Iya, kenapa? Kalau kak Kanesia sendiri nih, ngedate ideal menurut kak Kanesia tuh ke tempat apa sih emang? Lebih suka kemana gitu? Misalnya kalau sekarang kan lagi zaman yang ke taman-taman atau museum date. Kemana gitu, ya? Kemana aja sama kamu nggak ya? Aduh geli banget. Aku sukanya, tapi nonton konser seru sih. Nonton konser sama nontonnya artis yang kita suka juga. Tapi ngedate itu seru. Tapi ngedate, oke. Kalau pengalaman konser yang Kak Anesha pernah datangi dan itu paling seru gitu selama Kak Anesha nonton konser. Sama teman-teman aku sih, kayak rame-rame. Apa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Apa ya? Tahun berapa? Pokoknya tuh setiap tahun aku tuh selalu sering banget nonton konser kayak apapun itu artis kebanyakan artis Indonesia menurut aku lebih seru. Enggak tahu kenapa ya, jauh lebih seru aja. Karena kayak tapi kayak banyakan yang kayak serunya tuh yang kayak pensi-pensi, jadi kayak artisnya banyak gitu loh. Terus yang kayak lagi di masa-masa SMA, terus yang sama teman-teman, terus yang kayak heboh-hebohan bareng. Tapi sekarang tuh nggak bisa ya, kayak aku juga pernah kayak nonton konser yang seru adalah Bruno Mars dan Harry Styles di Singapura waktu itu. Kayak karena seru banget sama teman-teman juga rame-rame, tapi kayak nggak di negara kita jadi seru. Terus kayak artisnya adalah orang mereka, musisi-musisi yang aku suka. Terus jadi ya seru. Tapi terakhir aku nonton konser ini virtual di rumah, aku nonton BTS.
Tapi kayak sendirian di rumah jadi kayak gak seru gitu loh. Iya. Iya, tapi sendiri, sorry banget nih, jungkook.